Lina tengok apa tu? Tengok gambar ni kat zoo. Gambar apa ni? Entahlah, Dina pun tak tahu nak cakap apa yang berlaku dalam gambar raja ni kat zoo. Tak apa, biar Kak Zu ajar Dina cara yang mudah, okey? Macam mana tu Kak Zu? Okey, macam ni. Kak Zu akan ajar Dina satu akronim baru yang akan bantu Dina hadapi situasi macam ni, okey? Ha, macam mana? Tadi Dina ada masalah untuk terangkan apa yang berlaku dalam gambar ni. Adik-adik rasa susah juga ke? Tak apa. Hari ini Kak Zu akan tolong adik-adik semua. Untuk membina ayat yang cepat dan efektif dalam merasakan gambar rajah, kita boleh gunakan teknik akronim. Akronim 1. S untuk siapa, A untuk aktiviti, T untuk tempat dan U untuk ulasan. Jadi, kalau tengok semula gambar rajah ini, pertama sekali kita pastikan siapa yang ada. Kemudian, kita bulatkan aktiviti yang dilakukannya. Lepas itu, kita pastikan tempat di mana aktiviti itu berlaku. Akhir sekali, kita tambahkan sedikit ulasan untuk situasi ini. Jadi, dalam situasi ini, untuk siapa, kita boleh nampak seorang lelaki. Aktiviti yang dilakukan pula ialah memanjat tangga. Tempatnya pula ialah di belakang pentas. Apa ulasan yang kita boleh buat untuk situasi ini? Dia sedang menggantungkan bingkai gambar. Jadi, apabila kita cantumkan semua langkah menggunakan akronim 1 itu tadi, ayat yang kita dapat ialah seorang lelaki memanjat tangga di belakang pentas untuk menggantungkan bingkai gambar. Jadi, adik-adik, tiga perkara penting untuk bina ayat berdasarkan gambar rajah. 1. Lihat gambar rajah dengan teliti. 2. Kenal pasti aktiviti, situasi dalam gambar rajah. Dan 3. Gabungkan semua maklumat untuk membina ayat yang lengkap. Jangan pening, jangan serabut. Kita bina satu ayat. Kita guna akronim 1. Ia boleh membantu. Kak Zu. Hai, Dina. Dina nak cuba teknik akronim 1 lagi sekali, boleh? Okey. Siapa kawan-kawan aktiviti menonton televisyen rancangan Tip Pantas Geng PSR? Tempat di rumah. Ulasan dapat belajar bersama-sama Dina. Wah, pandailah Dina. Bagus. Dengar tu adik-adik. Sekarang ni adik-adik pun boleh mengulang kaji teknik akronim 1 dan juga tip-tip peperiksaan yang lain dengan melayari www.tutortv.com.my/upsr. Bye! Bye.